Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Selasa dini hari meringkus dua pengedar narkoba di Jalan Tol Surabaya Porong. Wahyu Hidayat dan Muhammad Nuruddin tertangkap tangan membawa 500 gram sabu. Setelah mengamankan kedua pelaku, petugas menggeledah rumah para pelaku. Di rumah Wahyu Hidayat, temukan sabu seberat 125 gram dalam dua kemasan plastik. Sementara di rumah Muhammad Nuruddin, petugas menemukan alat hisap, timbangan elektrik, dan sisa bungkus sabu asal Malaysia. Diduga narkoba jenis sabu seberat 625 gram ini akan dijual untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari TNI AL yang ada Juanda, Bea Cukai, dengan kita terpadu semuanya dalam rangka untuk apa? Untuk menekan jangan sampai peredaran ke wilayah apa namanya? Wilayah ke Jawa Timur itu menjadi prima donna.